sudah nonton video kita sama-sama, dan kita selalu diberikan kesehatan, kebaikan dari rezeki selalu berlimpah ya guys ya. Oke guys, kali ini aku mau beli mie untuk anak bos Sinyo ya, karena aku tidak masak siang ini. Itu tempatnya di belakang itu. Nonton terus ya guys videoku sampai selesai, jangan di skip. Thank you guys. Dan guys, sekarang aku menuju rumah makan yang ada di depan itu ya guys ya. Aku berjalan sekarang ke situ karena di depan ini adalah penyeberangan, jadi aku harus pelan-pelan melihat apakah ada mobil atau motor di depanku ya guys ya. Dan guys, selanjutnya aku sudah ada di pintu ruang rumah makannya ya. Dan aku sekarang mau pesan mie, daging sama ada telurnya ya guys ya. Yang porsi besar katanya Sinyo. Kalau porsi kecil dia nggak kenyang nanti. Dan guys, sekarang aku sudah selesai membayar mie-nya ya. Mie yang tadi aku pesan porsi besar, murah ya guys, cuma 42 patakas ya. Mop. Kalau di Mako bukan dolar tapi patakas ya. Dan okay guys, sekarang aku menunggu dan sambil melihat-lihat. Lumayan hari ini nggak begitu banyak orang. Biasanya di sini itu kalau siang itu banyak orang banget dan sekarang sedikit.
Dan guys, sekarang mie-nya sudah siap untuk dibawa pulang ya. Dan tidak lama, aku hari ini tidak begitu lama menunggu ya, karena tidak begitu banyak orang di rumah makan ini. Sekarang aku mau keluar guys. Dan guys, sekarang aku pulang menuju rumah aku. Keluar pintu ya guys. Dan guys, sekarang aku masih berjalan terus ya menuju rumah aku. Ini juga melewati penyeberangan jalan ya. Seperti ini keadaan di Makau guys, mirip-mirip seperti di Indo ya guys. Tidak begitu banyak orang. Dan guys, setelah berjalan belok-belok, aku sudah sampai di rumah. Dan sekarang ini aku lagi membuka mie-nya. Apa sih isinya? Nah, ada satu sup guys. Ini ada supnya. Lalu ada daging gorengnya, ciba, babi goreng guys, kesukaan sinyo. Dan ada mie ini, ada setengah telur. Harganya murah, 42 patakas ya guys. Kalau dikeruskan berapa sih sekarang? Kayaknya berapa ya? 70 ya, 70 lebih kayak mungkin. Oke guys, selamat makan siang ya guys. Terima kasih yang nonton video aku hari ini. Jangan lupa guys, like, comment, dan subscribe guys. Thank you. Assalamualaikum.